ومال لو ليلة تهنا بعيد وسبنا كل الناس. أنا يا حبيبي حاسس بحب جديد مليني ده الإحساس، وأنا هنا جنبي أغلى الناس، جنبي أحلى الناس. السلام عليكم، saya Santi. Terima kasih sudah datang ke channelku. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kita saling dukung, teman-teman. Saya akan membacakan puisi yang saya beri judul Hijrah. Bismillah. Masih ingat pertemuan awal kita? Aku yang dulu mencari arah. Aku yang dulu sedang mencari arti kehidupan, memilih dari sekian banyak pilihan. Ada yang menawariku untuk bergabung ke dunia merah jambu, dunia yang menjanjikan penuh kesenangan, perhatian dan buayan palsu kasih sayang. Aku sempat ingin memilihnya, tapi tak ada yang tersenyum padaku dan menawariku tempat lain serba gemerlap. Seperti tiada kesedihan, tertawa bersama di bawah lampu warna-warni menyala, menegak minuman seperti terbang melayang ke angkasa. Terlupakan segala masalah, lepas tertawa dengan hingar-bingar lampu dan berdansa ria. Terbuaikah aku di sana? Senangkah aku di dalamnya? Tidak. Hati penuh gejolak tak menentu, begitu ramai tapi ku rasa hampa. Alunan musik terus bergelegar, tapi ku rasa kosong. Aturan Allah tak jadi penentu. Itukah arti kehidupan yang sebenarnya? Tiba-tiba ada yang menggenggam tanganku. Aku ingin melepasnya. Aku sama sekali tak tertarik, sedikit pun tak ingin melirik. Namun ia tetap menggenggam erat, merangkulku, mengajakku ke majelis-majelis ilmu, melewati masjid, memaksaku singgah bersujud, bersimpuh di hadapan Rabbku. Ragu menyelimutiku, aku merasa tak seharusnya di sini. Pantaskah aku di sini? Begitu asing ku rasa. Namun di sini hatiku tentram, di sini jiwaku sejuk, di sini aku tenang, kedamaian ku rasa. Walau tertatih dalam keterbatasan imanku, sahabat, kau begitu sabar dan ikhlas membimbingku. Saat ku tanya, bagaimana kau bisa melakukannya untukku? Jawabmu, aku mencintaimu karena Allah. Jika bukan karenanya, aku tak dapat berlelah-lelah memahamkanmu. Aku tak akan mampu bersusah payah menarikmu saat kau berkali-kali ingin berlari dan menjauh dari jalan ini. Aku bisa saja tak peduli, tapi Rabbku tidak memerintahkan itu, sebab ada kewajibanku terhadapmu, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Sahabat, maafkan jika dulu aku tak paham arti perjuanganmu untukku. Sahabat, maafkan jika dulu aku sempat mengacuhkan pengorbananmu demi keislamanku. Sahabatku, jika kita berpisah nanti, tetap ingatlah aku dalam doamu. Semoga persahabatan kita di dunia kekal hingga surga. Salam Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.